Tuan Yang Pertua, terima kasih Menteri. Saya nak tanya tentang penyeludupan ini banyak disebut, terutama barang keperluan macam minyak kita diseludup. Apakah faktor terbesar yang menyebabkan penyeludupan ini sukar diatasi? Adakah ia faktor manpower, tenaga manusia ataupun faktor dana atau apa pada pandangan kementerian? Terima kasih. Ini semua MP dari Kedah boleh minum teh lepas ni, bincang elok-elok. Terima kasih yang kalau Kedah. Yang bertanya Kedah, yang menjawab Kedah, tanya soalan tambahan pun Kedah. Terima kasih kalau Kedah, terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Kita menyedari bahawa sebenarnya masalah penyeludupan ini melibatkan banyak faktor. Sudah tentulah saya ingat dorongan utama adalah untuk membuat untung sebanyak mungkin bagi orang yang nak menyeludup. Dan ada juga yang menyeludup ini kerana nak ambil kesempatan di atas harga-harga yang lebih murah, kemudian dijual di tempat lain dengan lebih mahal dan akhirnya memberi keuntungan yang lebih. Dari segi manpower, kita menyedari contohnya macam saya sebut awal tadi, macam negara kita, kalau kita bercakap di Semenanjung saja pun mempunyai pantai yang begitu panjang, apatah lagi kalau kita bercakap di Sabah dan juga di Sarawak. Nah, dan kita tahu bahawa penyeludup-penyeludup ini mempunyai taktik yang dan strategi yang saya kira selalu memberi cabaran kepada pihak pengat kuasa. Mereka ini lebih mungkin satu dua step ke depan. Sebab itulah saya melihat bahawa penggunaan teknologi moden, mungkin penggunaan drone dan seumpamanya boleh kita gunakan, dan pihak kastam insyaAllah akan cuba menimbang perkara ini dengan segera supaya kita juga dapat cuba mengatasi masalah-masalah yang dihadapi, iaitu bagaimana kita nak menyekat daripada mulanya strategi melaksanakan penyeludupan ini berlaku. Dan sudah tentu kita juga di pihak kastam, pihak lain-lain agensi yang terlibat akan memperkasakan lagi mungkin dari segi manpower itu sendiri, dari segi sumber manusia dan juga dari segi kelengkapan. Dan yang lebih penting adalah bagaimana kita dapat mengembelingkan tenaga di antara pelbagai agensi-agensi yang ada ini untuk kita nak mengoptimalkan dan kita nak memberi maklum kepada orang-orang yang terlibat dengan penyeludupan ini, kerajaan jauh lebih di hadapan daripada mereka. Ini sudah tentu menjadi satu cabaran dan kita yakin bahawa kita insya-Allah akan dapat melakukannya. Terima kasih Yang Berhormat. Ya, saya jemput Datuk